What's up, school fans? Dan sekarang ini kita ada di hari pembukaan untuk Liga Mahasiswa. And what an opening game, man. Gila sih. Derby Bandung antara ITHB melawan debutan yaitu Maranatha. Ini kayaknya bisa jadi rivalitas baru sih nantinya di Liga Mahasiswa. Dan sedikit masukan untuk Liga Mahasiswa ini, sayang banget game ini taruh paling pagi. Harusnya taruh di prime time sih, karena tadi bener-bener game yang gak ada obat akhirnya. Setelah kemarin ke Prapon, gue akhirnya dapat game yang super seru hari ini. Dan ini bener-bener gue menikmati banget gamenya. Kredit kepada dua tim, respect banget for fighting hard to get the win. Tapi terakhir-terakhir memang Deo dan juga Pilar step up banget untuk Maranatha. Deo ada big block, ada big buckets. Dia 22 poin dan 6 rebound, dan Pilar like I said very underrated, guys. Better start watching him now. 12 poin tapi ada beberapa big buckets juga at the end, dan dia defense juga bagus. And of course selain itu pemain-pemain lainnya juga step up, apalagi setelah tadi Terrell juga sempat foul out. And ITHB, of course, Richard Cornelius, Joshua, Matthew Bryan, semuanya juga shine in this game, man. So, ini mungkin menurut gue adalah salah satu game terbaik sih untuk opening day. So, make sure you guys support this video. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa subscribe. And seperti biasa, guys, enjoy the highlights.
Thank you.
Chelsea.